Kali ini kedapatan inspeksi Nissan Grand Livina 1,5 XP 2013 manual ya. Pengecekan di daerah Cigombong, perbatasan Sukabumi, Bogor. Pembelinya, halo orang Jawa Tengah. Pembelinya ini orang Purwokerto. Salam orang sana semua ya, para sehat-sehat semua ya. Ini ada pengecekan di daerah Cigombong, pembelinya orang Purwokerto. Ini mobilnya udah saya cek-cek semua, mobilnya aman ya, mulus ya. Ini cat-catnya masih ori semua. Dari mulai pintu panel, bak pintu bagasi, kap mesin semua hanya bekas itu aja sih bumper depan ya. Kalau bumper belakang ini kan bagus nih. Ini masih ori ya. Masih orian semuanya ini mobil, masih ori. Hanya bumper depan aja bekas sol-solan, itu pun juga sedikit ya, hanya bagian kirinya aja. Untuk keseluruhan oke semua mobil. Ban 2013 masih bawaan nih. Ya, kelihatan enggak? Kalau untuk belakang ya masih ori ya. 1913 di minggu 19 di 2013 ya. Kalau untuk yang depan punya udah gantian di apa namanya? 3218 di minggu 32 2018. Nah, ya, udah gantian ya. Bawah juga ini kering semua tadi, udah dicek-cek semuanya. Pokoknya kering semua. Ini mobil langsung diambil sama bapak yang dari pesanan Jawa Tengah ya. Mobil langsung dibayar. Harga dasar di 86 juta plus nego ya, nego-nego tipis ya. Untuk kilometernya ya di 55.242 perak ya. Ya. Mobilnya masih termasuk antik ya. Setirnya juga masih bagus nih. 2013 tapi masih nyaman dipakai ya. Untuk suhu AC-nya Pak bagus ya, normal ya. Maksimal kan 14. Nah, ini 7. 7,1 tuh bagus ya, bagus Pak, dingin banget, bagus ya. Untuk slick tracknya ya, ini yang kanan ya, jalan ya. Untuk yang kiri juga nih jalan ya, aman Pak. Untuk suara mesin normal Pak ya. Untuk kap mesinnya masih ori Pak ya. Nih, bodinya masih ori. Terus sama ini juga nih masih ori silencernya ya. Nih. Aman nih. Silen-silen pintu juga bagus Pak ya. Aman kanan kiri bagus. Nih, masih ori ya. Untuk pintu bagasi Pak silen juga aman ya. Silen aman. Cat juga aman, sama pilar ini juga ya, pilar bagasi nih. Aman ya, masih ori Pak. Jadi pastikan aman, nggak ada bekas insiden, aman. Untuk pengecekannya cukup sampai di sini ya, mudah-mudahan di lain waktu kita bisa berjumpa lagi di pengecekan berikutnya ya. Terima kasih untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.